Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram wa khususan li walidayna wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa astiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan li muallifi hadzal kitab wa li jami'il muallifin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami'i muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab tentang memprihatinkan masalah akhirat. Jadi nasib kita di akhirat nanti dianjurkan oleh Nabi agar dipersiapkan, ya, diprihatinkan. Jadi susah menyusahkan diri tentang nasib di akhirat nanti. Hadis nomor 913. Warwa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, ma aghurra wa raqqat aynun bima'iha illa haramallahu 'alan nar ikhraqaha. Tidaklah menjadi aghurra itu susah, bisa juga apa namanya ya, sedih ya, bisa dimaknai lebih itu nelongso, bisa juga warokpet. Warokpet itu juga sedih, artinya tipis aslinya, artinya mudah. Kalau sekarang mudah baper ya, mudah terbawa perasaan. Itu rokpet, ringkih. Apa ainun, mata ya, mata kita ini, bima iha, dengan airnya, maksudnya mudah sekali keluar air mata. Orang-orang yang mudah menangis, maksudnya menangis karena nasibnya ya, menangisi dosanya, menangisi amal-amalnya. Illa haramallah 'alan nar ikhraqa, kecuali orang-orang seperti itu, orang-orang yang matanya mudah sekali menangis, itu akan diharamkan oleh Allah api neraka untuk membakarnya. Jadi artinya tidak akan pernah terbakar oleh api neraka. Dalam hadis yang lain bisa dikonfirm yang sahih juga, bahwa air mata karena menangis karena takut kepada Allah itu bisa memadamkan api jahanam. Jadi padam seandainya ya, seandainya masih itu apinya padam, jadi artinya yang tidak akan masuk gitu, diselamatkan. Dan banyak sekali, nanti masih ada beberapa hadis yang lain. Fa in fadat ala wajhi sahibiha lam yurhak wajuhu qatarun wala dhillatun. Kalau kemudian air mata itu mengalir, fadat itu mengalir air matanya, ala wajhi sahibiha, di wajah pemilik mata itu, lam yurhak wajuhu qatarun wala dhillah, tidak akan tertimpa orang itu. Ya, ini secara khusus wajah, tapi maksudnya ya orangnya ya. Qatarun wala dhillah, qatarun itu kebangkrutan, kesulitan, kemelaratan gitu. Wala dhillah, dan juga tidak akan mengalami kehinaan. Jadi orang yang banyak menangis itu tidak akan hina, tidak akan dilecehkan orang. Jadi itu orang-orang yang seringkali fadat ainah. Nah, baginda Rasulullah adalah contoh orang yang seringkali menangis. Wa ma min amalin birrin illa walahu sawabun illa dum'ata. Tidaklah amal-amal kebaikan, kecuali setiap amal pasti mendapat pahala, kecuali air mata. Nah,
Air mata itu suatu kebaikan tetapi tidak disebut pahalanya. Jadi kalau apa itu ada pahalanya 10 kali, 700 kali berlipat itu ada. Kecuali tangisan itu, dum'ah itu tangisan atau air mata. Fa innaha tudfi'u bukhuran minnar. Nah ini, kalau air mata itu tidak lagi ada pahalanya, tetapi ia akan memadamkan buhuron, banyak lautan, samudra bahkan, lautan yang luas dari api. Jadi seandainya api jahanam itu seluas lautan, akan padam oleh air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi tangisan itu tidak ada pahalanya, tapi pasti memadamkan api neraka meskipun seluas lautan. Walau anna abdan baka min khasyatillahi ta'al. Kalau saja seorang hamba itu menangis karena takut kepada Allah, fi ummatin, bahkan tangisannya bukan untuk dirinya tapi menangisi satu masyarakat, satu umat, la rahimallah tilkal ummati, pasti, jadi ini dalam qasam namanya, qasam itu sumpah ya, pasti Allah akan merahmati umat itu, libuka idzalikal abad, karena tangisan orang itu. Nah, jadi kita ini sebenarnya harus sangat bersyukur kepada orang-orang yang kalau malam masih menangis, mungkin masih menangisi kita ya. Masih banyak orang yang kalau malam itu tidak ada orang tahu, sendirian di kegelapan malam menangisi nasib bangsa ini. Mereka-mereka inilah yang menyebabkan Allah masih merahmati. Sungguh banyak yang maksiat di bumi ini, di negara ini. Tapi ketika masih ada orang menangis, ini jaminan dari Nabi, Allah pasti merahmati kaum itu. Makanya dulu ada di dalam hadis yang lain ya, apa itu, innamatun soruna bidu'afaikum, kata Nabi, sungguh kamu itu ditolong oleh Allah bukan karena ilmumu, bukan karena ibadahmu, karena orang-orang do'if, orang-orang lemah di antara kamu yang dengan tulus banyak memohonkan keselamatan kepada masyarakatnya. Nah tentu kita ini sangat bersyukur baginda Rasulullah itu orang yang melakukan ini. Dalam banyak sekali hadis, beberapa kesempatan sudah kami sampaikan, Nabi itu seringkali menangisi kita, umatnya. Nah selama ada tangisan itu, maka Allah akan merahmati kaum yang ditangisi oleh hamba itu. Nah kita, yang nangisi kita itu baginda Rasulullah, ya Abdullah, hamba Allah yang tertinggi, hamba Allah yang paling dicintai. Nah, itu artinya kalau kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad, sungguh ini satu anugerah besar. Jadi harus sangat disyukuri. Bagaimana caranya? Patuhi tuntunan dan ajaran beliau, ikuti sunnah-sunnahnya, gitu aja sudah. Jangan bikin gaya hidup sendiri. Jadi ini Rasulullah yang mengatakan, bahkan kalau ada satu saja orang masih mau menangis, menangisi kaumnya, pasti kaum itu dirahmati oleh Allah. Itu jaminan Rasulullah. Waruya an Ka'ab al-Akhbari, diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Ini Ka'ab al-Akhbari salah satu sahabat atau ulama tabi'in. La'ana baki min khasyatillahi ta'ala, sungguh kalau aku menangis karena takut kepada Allah, hatta yasila dumu'u ala wijnati, sehingga air mata itu mengalir di pipi saya, wijnah itu pipi ini di bawah mata, ahabba ilayya min an atasaddaqu biwazni nafsi dhahaban, kata Ka'ab al-Akhbari, sungguh kalau aku bisa menangis karena takut kepada Allah sampai air mata itu mengaliri pipi ini, aku lebih suka itu dibanding aku bisa sedekah emas seberat badan saya. Berat badan saya ini kira-kira berapa? 60 kilo. Kalau saya punya emas 60 kilogram emas murni ini, langsung dari Freeport misalnya, saya sedekahkan semua itu tidak lebih menyenangkan dibanding masih bisa menangisi diri karena takut kepada Allah. Jadi itu sahabat ya, atau ulama. Wa ma min bakin ya baki min khasyatillahi ta'al hatta tasilu kitratun min dumu'ihi alal ardi, tidaklah
seseorang yang menangis. Ya baki min khasyatillah, tangisan itu memang karena takut kepada Allah. Hatta tasilu qitratun, sehingga menetes mengalir satu tetes saja dari air mata itu yang sampai di tanah. Ya, misalnya karena tangisannya itu sampai ada satu tetes saja yang menetes ke muka bumi ini. Fatamasaunar hatta yarji'a qitrus sama walaysa biroji'in. Maka orang seperti itu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Jadi fatamasu maka menyentuh, maksudnya ma tadi itu ya. Jadi tidaklah seorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai ada satu tetes saja yang sampai mencapai tanah, dia tidak akan pernah tersentuh api neraka sampai air hujan itu kembali ke langit lagi. Nah, padahal walaisa birojin, dan tak mungkin ya. Air hujan itu kalau sudah jatuh ya pasti ke tanah, enggak ada air hujan balik ke langit itu, enggak ada. Nah, kalau uap air ada yang ke atas, kalau air hujan pasti jatuh. Maksudnya apa ini? Kama anal qitra idza nazala minas sama la yarji'u ilaihi abada. Seperti halnya tetesan hujan itu kalau sudah turun dari langit enggak akan pernah kembali selamanya. Maksudnya dalam bentuk hujan ya. Tapi nanti kalau mengalir terus ke laut, di laut menguap lagi yang balik dalam bentuk uap air. Yang dimaksud ini tetesan hujannya itu yang tidak akan pernah kembali. Seperti itulah orang yang menangis karena takut kepada Allah selamanya ini. Fakadzalika alladzi yabki fid dunya min khasyatillahi ta'al la tamassuhun naru abada. Seperti air hujan itulah orang yang menangis karena takut kepada Allah di dunia ini. Di nasa nunggu di kuburan, sekarang mumpung masih di dunia bisa nangis, di kuburan sudah tidak bisa lagi. Tangisannya karena takut kepada Allah, la tamassuhun naru abada, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka selamanya. Jadi air mata itu penting. Bahkan tadi digambarkan melebihi semua amali birrin, semua amal kebaikan. Kalau amal kebaikan kita ada pahalanya, ada ukurannya, ada nilainya. Tapi kalau air mata tidak, sudah tidak ada ukuran pahala lagi, tapi memadamkan api neraka. Jadi kita ini perlu ya, sesekali, ya kalau boleh rutin ya boleh aja, kalau saya belum. Dulu ada satu, salah satu guru saya itu yang memang dikenal ya, kalau dulu kalau orang Jawa itu Kiai Gembeng gitu, nangisan. Hampir tiap hari kalau baca hadis mesti nangis, karena beliau pasti membayangkan ini Rasulullah begitu. Saya dulu pertama ngaji pada beliau Riyadhus Shalihin itu, tapi belum khatam, beliau sudah wafat duluan. Maghfurlah ya, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Itu dikenal Pak Yai yang suka nangisan. Beliau itu temannya Al-Maghfurlah Mbak Yai Hamid ya, Pak Sirwan. Mondoknya dulu sama-sama beliau di Termas itu. Itu kalau baca hadis mesti nangis. Lah yang dibaca ya memang hadis itu. Jadi beliau katanya enggak mau ngaji nahwu atau fikih, enak hadis saja. Biar merasa seperti ketemu Nabi, kata beliau begitu. Sudah, tapi ya setiap ngaji mesti begitu. Kalau sudah nangis kadang-kadang enggak bisa berhenti, saya suruh pulang, wis kuliah begitu. Jadi kadang-kadang satu hadis enggak selesai, disuruh pulang sudah. Nah, itu mungkin ya bisa jadi kira-kira seperti itu tangisan yang bisa memadamkan api. Karena terbayang kalau Nabi mengatakan begini, saya kok belum seperti ini, saya kok belum seperti kata Nabi, itu kan sudah terbayang bagaimana ya, jeleknya kita ini. Wariyan Abdullah bin Mas'ud an Abdillah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sama ini, ma min abdin yakhruju min ainihi minat dumu'i mislu dzubabi aw ra'su dzubabi. Tidaklah seorang hamba yang keluar dari matanya itu air mata hanya sebesar mislu dzubab, sebesar lalat, ya mungkin hanya satu tetes ya, sebesar lalat ilaler, atau bahkan mungkin hanya sebesar kepalanya saja ya, kurang dari satu tetes gitu, kepalanya lalat. Min khasyatillah, kenapa nangis? Karena takut kepada Allah, bukan karena kena berambang ya, karena berambang ya tidak ada ininya, karena takut tadi itu. Maka fayusibu
harwajihi fayusiba harwajihi, maka tetesan meskipun sekecil kepala lalat itu menimpa panasnya wajah, ya, karena sedang menangis. Ya. Fatamasau naru abada, maka dia akan tersentuh api neraka selamanya. Maksudnya tidak tadi ya, jadi sama seperti yang paham tadi ma min abdin, tidaklah orang yang menangis itu meski hanya sebesar lalat atau sebesar kepalanya lalat saja, kalau kemudian air mata itu membasahi wajahnya, tidak akan tersentuh api neraka selamanya. Tapi itu memang min khosyatillah, ya, tangisan karena takut kepada Allah. Warwiya Ikrimah an Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Kali ini namanya asar ya, kata Abdullah bin Abbas. Ma dama'at ainun illa bi fadlillah. Ha, ini. Tidaklah mata itu bisa menangis, tidaklah keluar air mata itu illa bi fadlillah, kecuali karena fadl. Memang anugerah. Ini memang enggak semua ya orang itu bisa menangis. Saya juga enggak begitu sering. Enggak gampang nangis itu. Ya meskipun sepertinya itu ya. Tapi ternyata orang-orang seperti itu memang fadlillah, itu orang mendapat anugerah dari Allah. Jadi orang yang tadi itu raqqat ainahu, ringkih matanya, mudah sekali menangis, itu termasuk orang mendapat anugerah besar dari Allah. Wama dama'at ainum ri'in hatta yamsaha almalaku qalbahu, dan tidaklah keluar air mata dari seseorang, jadi imrin seseorang hamba maksudnya ya, tentu tadi karena takut kepada Allah, maka malaikat akan mengusap hatinya. Jadi kalau orang itu menangis karena takut kepada Allah, hatinya itu sedang diusap, maksudnya di apa, disayangi ya, dirahmati bisa juga oleh malaikat. Jadi kalau kita itu misalnya anak yang menangis kan kita elus-elus gitu kepalanya, kalau ini enggak, hatinya di malaikat akan yamsahu qalbahu, akan membasuh, akan mengusap hati orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah itu. Jadi tentu ada apa ya, ada suasana spiritual ya, yang memang itu enggak bisa diceritakan, tapi ya dirasakan saja. Samaan kalau pernah sholat di Mekah itu, kalau Syekh Sudais ngimami ada ayatul azab itu kan nangis. Kita itu meskipun kadang-kadang gak paham ya ikut nangis. Kenapa? Hati kita disentuh oleh malaikat. Di sana kan banyak malaikat. Jadi ya kira-kira seperti itu. Yamsahul malaku qalbahu. Jadi malaikat itu sedang menyentuh hati orang-orang yang sedang menangis itu. Wa ruwiya an Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min kitrotin ahabba ilallah ta'ala min kitrotaini. Ini dulu juga sudah pernah ada di bab sebelumnya ya. Tidak ada satupun tetesan yang lebih dicintai oleh Allah dibanding dua macam tetesan. Tetesan air maksudnya. Apa itu? Kitrotu dam'in fi sawadil lail, tetesan air mata di kegelapan malam. Jadi maksudnya ketika sendiri, ketika sedang bermunajat, bertahajud di hadapan Allah itu, lalu mengingat tadi itu kesalahan, mengingat kesembronoan dalam beribadah, mengingat segala macam lah kejelekan diri, sampai keluar setetes saja. Nah, itulah yang paling dicintai oleh Allah tadi. Yang kedua, waqitratu damin fi sabilillah, tetesan darah dalam berjuang di jalan Allah. Jadi para mujahidin yang memang membela agama Allah bukan membela yang lain. Jadi agama Allah yang dibela. Itu dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah. Warwa Ziyad An-Namirah rahimahullahu ta'ala qala. Qala Allah ta'ala fi ba'dil kutubi. Allah berfirman dalam sebagian kitabnya, yang jelas bukan Quran ya, mungkin di kitab Injil apa di Zabur itu atau di Suhuf sebelumnya. Allah berfirman, la yabki abdun min khasyati illa ajirtuhu min nikmati. Ya, berarti pernyataan Allah, tidaklah menangis seorang hamba karena takut kepada aku kecuali aku jauhkan. Jadi ajaro itu dijauhkan. Kita kan biasanya
Rabbana ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Nah, orang yang menangis karena takut kepada Allah itu kata Allah, aku jauhkan dari hukumanku. Jadi nikmah itu azab atau hukuman, siksaan bisa juga. Jadi kalau ada hambaku menangis, kalau betul takut kepadaku, pasti aku jauhkan dari azab. Walayaki abdun min khosyati illa abdaltuhu dohakatin nurokutsi. Tidaklah seorang hamba menangis karena takut kepadaku, kecuali pasti aku ganti tangisan itu dengan banyak tertawa. Dohakat itu kegembiraan-kegembiraan. Nurokutsi dari cahaya kesucianku, yakni fil jannah, maksudnya di surga. Ya tadi, karena air mata itu memadamkan api neraka, maka orang ini pasti tidak akan tersentuh tadi selamanya. Artinya berada di surga. Di akhirat hanya ada dua tempat, surga atau neraka saja, tidak ada tempat lain. Makanya kalau tidak di neraka ya pasti di surga. Maka disebut dohakat nurokutsi, dia mendapat banyak kegembiraan. Bukan sekedar dohkun satu, bukan, tapi dohakatun banyak sekali dari cahaya kesucianku kata Allah. Wa ru'a an Amr bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, an Umar, ya, enggak pakai wawu. Jadi kalau enggak pakai wawu namanya Umar, tapi kalau ada wawunya biasanya Amr. Kalau tidak pakai wawu di belakang ra itu namanya Umar. Dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, annahu kana yusolli dzata lailatin. Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang Amirul Mukminin di zaman tabi'in kalau enggak salah, ya. Jadi setelah sahabat. Dalam satu sholatnya di satu malam, Umar bin Abdul Aziz ini membaca ayat ini, surat Ghafir, ya. Mungkin ayat berapa sampai pada ayat ini, ayat 71-72. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi summa finnari yusjarun. Jadi ketika al-aghlal, belenggu-belenggu, fi a'naqihim, melingkar di leher-leher mereka, maksudnya ahlun nar ini, ya, wasalasilu dan rantai-rantai, yushabuna, mereka diseret. Jadi orang-orang itu nanti lehernya diikat dengan aghlal, jadi bukan ghilun tapi aghlal, banyak sekali ternyata belenggunya itu, dan juga rantainya banyak, gak hanya satu. Anjing itu kan hanya satu belenggu dan satu rantai dituntun oleh pemiliknya. Nah, di sana tidak, banyak belenggu dan banyak rantai, ya, dan banyak malaikat yang nyeret-nyeret itu. Yushabun fil hamim, di mana diseretnya? Di dalam air yang mendidih. Jadi al-hamim itu air yang mendidih. Summa finnari yusjarun, kemudian di neraka mereka akan dibakar. Yusjarun itu dinyalakan, dibakar. Waliyadzubillah. Waja'ala yurad di duha wayabki. Nah, Umar bin Abdul Aziz ketika membaca sampai pada ayat ini, ternyata beliau terus mengulang-ulang ayat ini, enggak berhenti-berhenti sambil menangis. Hatta asbaha, bahkan ini sholatnya sampai subuh, entah mulai jam berapa gitu, ya. Terus saja. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi summa finnari yusjarun, sambil nangis itu Abdullah bin Umar. Ya, karena ya membacanya tentu sambil membayangkan. Kita ini karena kadang enggak paham maknanya itu baca biasa. Memang kita dianjurkan ya harus difahami kalimah-kalimah dalam sholat itu. Wa ruya an Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Syekh Tamim Ad-Dari annahu qara'a dzil ayah. Ini Syekh Tamim pernah membaca ayat ini, surat Al-Jasiyah ayat 21. Ya tentu ini biasanya mulai awal surat, ya, tapi sampai pada surat ini, sampai pada ayat ini, maka beliau juga sama, ja'ala yurad di duha, terus diulang-ulang. Jadi am hasibal ladzina jatarahus sayiat an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini juga menceritakan tentang besok di akhirat. Am hasibal ladzina jatarahus sayiat, apakah menyangka, jadi am hasiba, apakah menduga, mengira, alladzina jatarahu as-sayyi'at, orang-orang yang berani melakukan kejelekan-kejelekan, maksiat-maksiat, an naj'alahum, aku jadikan mereka
kalladzina amanu, seperti orang beriman. Nah, di dalam Al-Qur'an seperti ayat lain, kalau ada kalimat pertanyaan itu yang dimaksud adalah kebalikan. Ini kita ini kebalikan dari pertanyaan itu. Jadi apakah mereka menyangka orang yang maksiat itu nanti saya samakan, misalnya tempatnya sama, perlakuannya sama seperti orang-orang beriman? Maksudnya tidak. Jadi maksudnya ini tidak akan sama. Orang-orang yang berani melakukan sayiat pasti tidak akan sama dengan orang yang beriman. Wa amilu sholihat, dan apalagi beramal sholih, berperilaku yang baik. Jadi artinya nasib kita di akhirat nanti pasti apa, dikelompokkan. Maka disebutkan oleh Allah itu ada tiga golongan nanti ya. Ada yang disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang lebih dulu masuk surga, maksudnya lebih dulu dipilih oleh Allah tanpa menunggu hisab. Ini para para anbiya, al-mursalin, aulia, syuhada, sholihin. Nah, itu orang-orang yang as-sabiqunal awwalun. Tetapi kalau dalam segi ini, dari si generasi, itu terbatas. Ada yang menyebut as-sabiqunal awwalun itu sahabat-sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Ada beberapa, ada yang menyebut hanya 4, ada yang menyebut belasan. Yaitu pasti Ibu Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar, lalu Bilal dari kalangan budak itu, dan pemuda namanya Ali bin Abi Thalib. Ini yang disebut as-sabiqunal awwalun dari si generasi, generasi yang masuk Islam. Tapi banyak menafsirin tidak hanya itu ya, semua orang yang memang sungguh-sungguh dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Jadi para syuhada, para solihin, para aulia itu masuk kategori as-sabiqunal awwalun. Jadi mereka ini yadkhulunal jannata bighairi hisab. Nah, kelompok kedua ashabul yamin, tetap dihisab, menunggu dihitung amal, tapi masuk kategori golongan kanan. Nah, nanti menerima kitab dengan tangan kanan, kan dihitung lalu kitabnya diberikan, nih catatan amalmu, diterima dengan tangan kanan. Ini disebut ashabul yamin. Ini pun nanti juga selamat, tidak akan masuk neraka. Nah, baru ashabus shimal ini dihisab, tapi ternyata amal jeleknya lebih banyak dan belum tobat. Nah, maka kitabnya diterima tangan kiri atau di bawah punggungnya. Nah, ini masuk neraka dulu, meskipun nanti kalau dia mukmin ya masuk surga. Sedangkan yang kafir, munafik dan lain-lain itu enggak dibahas. Sudah pasti masuk neraka. Ada juga masuk neraka tanpa hisab, itu juga ada. Wal iyadu billah. Jadi ini orang yang masuk surga itu ada tiga macam ini. Jadi yang tiga macam itu yang masuk surga. Pertama yang tanpa hisab, kedua dihisab tapi ringan sehingga selamat, yang ketiga dihisab dengan hisab yang berat sehingga harus dicuci dulu di jahanam sebelum masuk surga. Wal iyadu billah. Kita enggak masuk kelompok pertama, tapi mudah-mudahan masuk kelompok kedua gitu ya. Kalau tahu dihisab mudah-mudahan enggak lama. Kita enggak usah GR, wah enak tanpa hisab, enggak ada yang jamin wong maksiatnya masih seperti ini. Tapi kalau toh dihisab nanti, tentu memohon kepada Allah. Itu kalau kita ini apa, ketika wudu kan ya, masuk tangan kita berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Itu penting, setiap wudu jangan lupa baca itu. Ya Allah, saya memang bukan orang baik, masih banyak melakukan kesalahan. Baiklah, kalau tahun besok memang harus dihisab, mudah-mudahan dihisab dengan hisab yang ringan, tidak berat, sehingga kitab itu kita terima dengan tangan kanan. Itu doa-doa yang bagus ketika kita berwudu. Ya. Berikutnya, waruya anin Nabi SAW annahu qara'a. Ini Nabi sekarang. Kalau tadi Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, Tamim Ad-Dari, baca surat Ad-Jasiyah tadi juga mengulang-ulang sampai subuh juga dan sambil menangis. Nah, Nabi pernah juga ini menangis sambil baca Quran itu ketika sholat ini. Anau qara'a hadhil ayah. Nah, ini ayat yang diantara ya, tentu banyak ya, ayat yang lain yang membuat Nabi itu menangis. Salah satunya ini Al-Ma'idah 118. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Ini sebenarnya dalam riwayat, ayat ini sebenarnya penjelasannya panjang ya, ada kaitan dengan ayat sebelumnya yaitu surat An-Nisa ayat 40 yang kemarin saya ceritakan itu. Ini yang diajarkan oleh malaikat Jibril ya, ketika Nabi Musa itu sangat gelisah, sangat susah memikirkan kita umat yang hidupnya jauh setelah beliau, yang perilakunya, bicaranya, cara kerjanya sudah banyak sekali menyimpang dari contoh beliau. Itu yang ditangisi. Nabi enggak nangisi Abu Bakar, Umar, Bilal, enggak. Nabi tahu mereka ini sudah tahu, Nabi sudah tahu bagaimana iman mereka. Yang saya tangisi, kata Nabi kepada Jibril, itu yang umatku nanti yang hidupnya jauh setelah saya, begitu banyak pengaruh lingkungan, situasi yang menarik-narik, menyelewengkan, mencemari iman mereka. Besok mereka ini dihisap juga. Itu yang saya tangisi, kata Nabi. Nah, maka kata Jibril, katakan ini Muhammad di surat Al-Maidah itu, "In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk," ya Allah. Ini sebelumnya itu kan kuntu syahidan alaihim ma dumtu fihim gitu ya. Ya Allah, saya menyaksikan mereka ketika saya hidup bersama mereka. Falamma tawfaitani kunta antar raqiba alaihim wa antal azizul hakim, kalau enggak salah ayatnya itu. Tapi ketika saya meninggal, engkau lah yang menjaga mereka. Engkau Maha perkasa, Maha bijaksana. Lah baru ayat ini, in tu'adzibhum. Jadi kalau tadi itu ayat 117, ini 118. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, fa innahum ibaduk, maka mereka ya memang hambamu sendiri. Saya enggak bisa apa-apa. Tapi masih tetap wa in taghfir lahum. Nah, ini yang ditangisi Nabi. Ya Allah, masa engkau enggak ampuni mereka? Ya. Tetapi kalau engkau berkenan ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Oh, azizul hakim yang sini ya. Kalau yang tadi bukan azizul hakim, jadi harus beda. Jadi 117 itu ayatnya beda dengan ini. Maka engkau sungguh Maha perkasa dan Maha bijaksana. Jadi sungguh pun kita ini banyak sekali kesalahan, dosa seperti ini, tetap Nabi itu berharap agar Allah mengampuni. Nah, jadi itu perjuangan beliau sebelum kita lahir ya. Ini saya katakan, kita sudah ditangisi oleh beliau seperti ini. Wa ja'ala yuridduha ila subah. Ini pernah Nabi baca ayat ini terus berulang-ulang sampai subuh sambil menangis. Ini. Jadi Nabi itu mengulang-ulang, "Ya Allah, kalau mereka engkau azab, ya memang mereka hambamu. Tapi kalau engkau berkenan mengampuni, engkau sungguh Maha bijaksana." Jadi pembelaan Nabi sungguh total ya, sungguh sepenuhnya. Termasuk yang tidak dikenal oleh beliau ya, kita-kita ini kan beliau enggak kenal. Maka kita wajib mengenal beliau. Banyaklah bersolawat kepada beliau, banyaklah mempelajari nasihat-nasihat beliau, banyaklah mempraktekkan sunnah-sunnah beliau, sehingga beliau akan berkenan mengenal kita gitu ya. Karena orang yang bersolawat itu solawatnya disampaikan kan begitu, kata Nabi ya. Siapapun diantara kamu yang mengucap solawat dan salam kepadaku, dalam satu hadis itu kata beliau, Jibril menyampaikan solawat dan salam itu kepadaku dan aku jawab, itu kata beliau. Jadi kalau kamu mengucap salam kepadaku, Jibril menyampaikan salammu itu pada saya di alam barzah tentunya ya kan, beliau di alam barzah. Maka saya menjawab, kalau kamu mengucap assalamualaika ya Rasulullah, aku jawab wa alaikassalam warahmatullah wabarakatuh. Itu jawaban Nabi. Jadi lengkap. Hadis ini sahih. Jadi supaya kita dikenal oleh beliau, sering-seringlah mengucap sholawat dan salam kepada baginda. Nah, nanti maka kalau kita habis tibaan itu kan, ja'alanallahu mimman yastaujibu syafa'atahu, yang kita sangat harap nanti itu pertolongan beliau itu. Kalau kita memang banyak membaca sholawat dan salam, lalu kita mohon kepada Allah agar dipastikan nanti mendapat syafaat beliau. Jadi nasib kita di akhirat nanti lebih ditentukan oleh rahmat Allah dan syafaat Rasulullah dibanding ibadah kita sendiri. Coba kita evaluasi, berapa sih ibadah kita yang kita rasakan itu layak diterima oleh Allah. Coba ada enggak sholat kita ini loh, layak enggak kita berharap jamaah sabilillah misalnya, pantaskah jamaah kita diterima oleh Allah? Benar ya, dikoreksi betul.
berapa kalimah bacaan sholat yang sudah kita fahami, berapa kalimah sholat yang sudah kita amalkan. Waduh, rasanya berapa persen ya, silakan dinilai sendiri saja. Maka rasanya enggak pantas kita ini mengandalkan ibadah kita. Sudah berapa tahun kita ibadah? 57 tahun saya ini, 57. Boleh mulai 15 berarti sudah 42 tahun. Berapa sholat kita yang diterima oleh Allah? Enggak ada yang berani, enggak ada yang berani menjamin. Jangankan kita ya, baginda Rasulullah sendiri juga kan begitu ya. Kemudian saya katakan Nabi itu enggak ada seorang pun yang nanti selamat dari api neraka itu. Ditanya, apa engkau juga wahai Rasul? Ya, saya juga, kecuali Allah merahmati saya. Jadi rahmat Allah lah yang menyelamatkan beliau dan kita semua tentunya. Itu maka kita berharap melalui ini ya, banyak atau sungguh memprihatinkan nasib kita di akhirat nanti. Yabki ya terusannya akhir hadis itu. Dan Nabi juga menangis sama dengan tadi itu sahabat atau ulama itu. Jadi ini pentingnya kita memprihatinkan nasib akhirat kita. Bahkan kalau perlu ada tangisan itu ya, sesekali ada air mata yang keluar, yang itu akan memadamkan api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ya Rahman, Rahman.